Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dery Alexa di channel Dodi DMC Racing. Ya, kali ini kita akan mencoba mereview Beat 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dery Alexa di channel YouTube Dodi DMC Racing. Ya, kali ini kita akan mencoba mereview Beat 130cc tune up kepunyaan dari tim Cerewet Racing Team yang digarap oleh Bengkel Dog Speed. Langsung saja kita mereview bagian mesin. Untuk mesin sendiri, kita menggunakan seher dari PIM ukuran 55 dan klep 2824. Untuk bagian open as, kami custom. Untuk pengapian, coil kami masih menggunakan standar. CDI dari BRT Bintang Racing Team. Dan bagian magnet, kami menggunakan dari standar cuman dibubut. Untuk bagian karbu, kami menggunakan dari PE ukuran 28 dan sudah pakai oil cooler ya. Untuk oil coolernya
kami menggunakan dari motor Suzuki Satria F 170. Untuk bagian knalpot menggunakan CLD Racing C3. Dan untuk shock blacker belakang kami menggunakan dari KTC sudah Reebok. Lalu untuk upper body bagian belakang kami menggunakan dari cover buta, dan cover bagian depan masih menggunakan original. Untuk bagian jok kami custom menyesuaikan yang bawah juga, dan disc depan kami menggunakan diameter yang lebar. Dan shock depan Reebok. Untuk bagian ban belakang kami menggunakan dari IRC Pasti Pro ukuran 90/80. Untuk bagian depan kami menggunakan dari MDR Sport MP ukuran 90/80. Jadi sama rata ya depan belakang. Untuk velg sendiri kami masih menggunakan original. Cuman di repaint warna silver. Nah. Dihidupin. Ha ha ha.